selanjutnya. Clue yang kedua digunakan saat jam kantor. Nah, kira-kira jawabannya apa? Gitu. Langsung dijawab di kolom komen kita. Kalau gitu kita kembali bermain dalam Cak Cik Boom. Ya. Tim B, gilirannya. Nomor berapa kan? Silakan. Tujuh, tujuh. Ah, tujuh tuh Pak, tujuh. Aduh, ganjil banget, Cak. Tujuh. Bapak bikin bahasa baru ya, Pak ya? Tujuh, kita lihat di balik angka tujuh ada apa? Oh, 200 juga. Kenapa nggak pakai angka 8 aja 200 sama? Sama, kan soalnya beda. Soalnya iya. Sekarang ada TTS untuk mendapatkan poin 200. Kita lihat. Ini dia. Nah. Jika kucing mengeong. Kalau harimau mengaum. Kalau ayam menggonggong. Ayamnya siapa tuh? Ayam menggigit, ayam tidak punya gigi. Yang dikatakan menggigit pasti ini punya gigi. Ayam silakan. Menggonggong. Ayam itu paruh bukan gigi. Kan harusnya berkokok. Kucing mengeong, harimau mengaum, ayam berkokok. Kalau syuting jangan bawa sapi. Enggak, saya ngomong sama pianonya. Bapak pikir itu Ian, Pak, Ian. Pak, ayo punya jawaban sendiri, Pak. Silakan, nanti. Ulangi pertanyaannya, Pak. Gampang, ambil. Aduh, gampang banget ini. Udah, silakan dulu, nanti rahasia dari sini. Tim B, jawabannya apa? Ulangi pertanyaan dulu dong, Pak. Jika kucing mengeong, harimau mengaum, ayam? Bertelur. Bertelur. Kita lihat, apakah bertelur jawaban yang benar? Salah. Biarin aja. Sekarang, Tim B. Duk, bocoran gak, Duk? Ah, tim Pak, ini asa aja udah bisa. Bersama, coba. Lu apa? Lu apa coba? Jangan dipakai tapi ya. Enggak, ayo. Janji ya. Janji. Kalau lagi ini mau lagi ngeong terkejut. Waduh, ayamnya kaget. Ayam. Ayamnya lantah ya. Terkejut toh. Pakai enggak? Nah, coba tanya Bapak. Jika kucing mengeong. Enggak. Harimau mengaum. Ayam? Titik. Bersuara. Ya. Gengsi dia gengsi. Ya dah, pakai dah. Lo. Gengsi. Itu asal lo. Bukan aku lo, asal lo yang pakai lo. Sama aja. Terkejut, Cak. Kita lihat apakah terkejut jawaban yang benar. Salah. Ayam terkejut. Kompor, kita coba akan mengejar. Seandainya tadi... Dasar lo kompor cawang, Uki. Seandainya tadi tim A tidak merubah jawabannya. Tuh kan bersuara, salah juga. Jika kucing mengeong, harimau mengaum, ayam ini dia. Dengar sampai ada kedengaran harimau mengaum, ayam ikut bersuara, bisa dicari dimakan tuh. Makanya dia ayam. Kamu tadi apa? Itik. Lu cari Black Panther, Pak. Lu apa? Saya juga. Tadi apa aja? Kucing. Gua ayam ya. Kayak apa? Dilan. Dilan sekarang. Black Panther-nya serem ya. Miang. Black Panther. Wakanda. Ini mah bukan Black Panther, Black Rumpuh. Miang. Itu suara motor apa? Harimau, Pak. Harimau, Cak. Tuh. Wah, itu deh. Miang. Ayo. Wow. Eta saha?
pelukis. Siapa pelukis dia? Pakai kanvas. Pelukis kanvas. Kamu pikir dia kesarapan? Kesurupan. Kesurupan. Lihat deh, Pak. Ini ya kan, kabur nih pasti Pak, gak mungkin dengerin. Pak, gak mungkin lah, masa ngedengerin. Semua binatang kalau denger harimau mengaum, semua pasti kabur, Pak. Ayo, Pak. Eh, ini gak kabur. Nggak dengerin, dia nggak dengerin, Bapak nggak tahu tuh ayam sehat apa enggak. Bos tuh harimau ngaung, kalau ayamnya budek pan dibawanya. Makanya dibawa ke dokter atau klinik THR. THT ya. Lagi, lagi 200 poin hilang. Aduh, kita berikan tim A kesempatan lagi. Tim A? Kita balik ke Cak Cibum angkanya. Ya, 7 dan 8 sudah dibuka. Angka berapa lagi? Empat. Ya. Empat, kita lihat di balik angka empat apa? 3 poin. Baik. Ini untuk mendapatkan 300 poin melalui kuis berpacu dalam emosi. Aduh. Pusing. Siapa Darmoni siap? Lu teduh emosi. Berpacu dalam emosi. Ini kan namanya cinta. Cinta pada jumpa pertama, ini kan rasanya cinta, oh ini kan cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ini lagu judulnya? Ini kan namanya Ini kan cinta. Dari M.E. Ya, Anda pasti sudah paham lagunya dan apal ya kan? Sekarang gampang sekali. Ulangi lirik lagu ini dari awal. Ulang. Gimana jawabannya? Dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu. Terakhir kau bilang padaku, kau takkan pernah selingkuh. Itu lagunya Mata ya? Iya. Ya. Lagu judulnya apa? Oh, kamu ketuaan. Ketahuan. Ketahuan. Minder, nggak, Bapak kan ganteng udah turun. Terima kasih. Jawabannya salah. Ibe, silakan. Tadi ada ulangi lirik lagu ini dari awal. Berarti di depannya dikasih awal. Ya udah, gimana? Awal ini kan cinta. Oh ini kan cinta. Cinta. Kok lu jadi sengau sih? Suara lu jadi sengau lah. Enggak, kemana sih, Bo? Ayo aja yang nyanyi, Pak. Ayo. Kamu yang nyanyi. Suaranya Suneo, Pak. Berarti lagunya diberi kata-kata awal itu banyak. Awal, iya. Ini... Jangan-jangan apa? Jangan-jangan diulang dari awal. Tuh, kan gak percaya. Ulangi dari awal. Kali ini jawaban tim B salah. Udah panjang salah lagi. Panjang daripada pendek salah, Pak ya. Ulangi lirik lagu ini dari awal. Namanya cinta. Kan ulangi lirik lagu ini dari awal. Ulangi. Jadi i-nya diulang. Oh. Ulangi sama kalau, aja. Paling enggak jawaban itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Coba. Ayo, Bapak ayo. Bapak nyanyikan. Ayo, nyanyi. Buktikan kalau itu bisa dinyanyikan. Ibi. Coba. Tuh, Anda tadi nyanyi apa? Ini aja. Awal oh ini kah bisa. Coba yang itu. Ini kan namanya terus. Cinta. Ini kan cinta. Kita mau ada reuni. Terima kasih Pak sudah datang di konser reuni ME. Iya. Pertama kita akan bawakan ini kan cinta. Ini kan cinta. Oke. Okay.
Temannya kesalat mic ya? Kita lama, kamu kok gak cerita kalau asma? Kita lama gak latihan bareng, jadi mungkin masih sedikit tersendak. Jadi kita lama gak kumpul sih ya. Lama gak kumpul ya. Kita jalan masing-masing. Dua nyanyi lagi. Mau. Ingat liriknya tadi kan? Langsung masuk. Tuh, dua. Penonton yang sudah membeli tiket, yeah, jangan dibuang, tetap simpan. Tiket juga bisa buat masuk Dufan ya. Baik, kita beri semangat, kita ya. Kita semangat lagi dan Bimbe. Nomor berapa? Oh, lucky number 5. Ada apa di balik angka 5? 1-1-5. Dan untuk mendapatkan satu set menu dinner lengkap, Anda harus melewati kata misteri. Ini gampang sekali. Diajak, pertanyaannya adalah salah satu nama ikan. 3, 2, 1. Asin, apa? Asin. Asin, A-S-I-N, A-S-I-N. Ada. Apakah asin? Jawaban yang benar. Perlu saya informasikan, tim cheerleader tadi yang bagian tengah yang dilempar-lempar, ya, itu sudah ganti 20 personil. Gapan, sudah kaliannya. Enak aja, ada lagi ngobrol. Hei, lu kenapa sih? Kan udah selesai. Lu tadi kenapa? Kasih-kasih mic. Gerakannya kurang. Orang lagi ngobrol, lu masuk lagi. Masuknya apa? Kamu masuk lagi, kita lagi ngobrol, kamu masuk lagi. Maksudnya apa? Masuk salto. Biar seru aja. Oh iya, biar seru aja. Biar seru, bakar aja lebih seru. Dan harusnya bareng-bareng. Om, biar seru om. Sini. Nanti enggak om beliin pulsa lo. Biasa dipanggil Mamang juga. Namanya siapa? Nama aku Karina. Karina. Ini mohon maaf ya, tadi ngapain? Temen-temennya udah. Biar seru. Gerakannya biar selesai. Kamu masuk lagi satu tuh ngapain? Dan gak ada gerakan ibu, itu pun kita juga gak tahu. Iya, gak tahu kalau ada yang kurang atau apa ya. Tapi tadi ikut gak sih? Ikut. Nah, kenapa tadi gak dilakuin? Kelewatan. Oh mau pamer sendiri. Mau pamer. Mendapat paket satu set Dina makan malam ya. Buat malam hari ini dapat hidangan makan malam lengkap dari terima Kero. Kasih. Yang menang siapa tadi? Saya. Selamat. Kan saya. Apa? Yang menang saya kok selamat situ? Ya dia kan selamat di dunia belum tentu di akhirat, Pak. Nih. Ya. Kok Bapak sih?
Ini minuman spesial. Terima kasih spesial buat kita saya. Nih. Iya. Oke. Okay. Khusus ini temuan terbaru saya. Oh, ini penemuan banget terbaru. Oh, penemuan ya. Terbaru saya ini. Bisa Akbar coba dong. Akbar. Akbar silakan dicobain. Minum dulu, minum dulu. Penemuan terbaru nih, Bang. Penemuan terbaru saya nih, spesial. Apa tuh rasanya, Bang? Pak, kok enggak enak sih? Jangan komplain ke saya dong. Lah katanya bapaknya bikinan bapak. Ya namanya nemu, saya juga enggak tahu rasanya. Sajin aja, Cak. Jadi ini penemuan terbaru tuh Pak baru nemu gitu. Iya, siapa Bapak pernah lihat yang menemukan mesin diesel. Itu bukan orang yang nemu punya siapa. Jadi menemukan berarti Bapak yang bikin itu dong. Yang enggak saya nemu sama gelas-gelasnya ini. Patah cuma satu. Oh, sedua dinner tuh. Lagi ribet nih kalau enggak mau nih, kopi ada kopi. Kopi lah, Bang, cobalah. Ini kopi bener lah pasti. Kopi apa itu? Ini kopi termahal di dunia. Oi. Berapa tuh? Luwak, luwak. Oh, luwak. Mahal itu memang. Akbar cobain. Bener nih. Luar. Bukan penemuan ya. Bukan penemuan lagi tuh. Enggak. Bener nih. Ini kopi termahal. Kopi luar terkenal. Paling mahal di dunia itu secangkir kalau ya, di iya, iya. Terkenal banget bisa loh di ratusan ribu. Wih, gurih. Kayaknya gurih tuh, Bang. Apalagi, Bang. Dua kali enggak enak ya. Tadi penemuan, sekarang kopi juga enggak enak. Katanya kopi luwak. Kan kopi luwak kan biasanya enak. Luwak enak, Bang. Luwak apaan ini? Ini luwak asli, Pak. Mosok. Kok enggak enak? Cuman luwaknya enggak doyan kopi. Terus? Enggak makan kopi. Makan jadi apa? Yang keluar tuh pisang. Iya, dia makannya pisang. Dia luwaknya makan apa? Pisang. Berarti yang keluar juga bukan kopi. Aduh. Kopi luwak itu iya. Kenapa? Jadi gini, ada luwak ini makan biji kopi. Terus kemudian pencernaannya kan enggak sempurna. Jadi keluar itu kopinya ada proses fermentasi pencernaan. Fermentasi itu ada fermentasi itu yang paling yang enak. Ya. Nah, ini luwaknya makan apanya bukan kopi, ya berarti yang keluar juga bukan kopi. Jangan diambil dianggap kopi. Ada hidangan utama. Hidangan utama. Apa tuh, Pak? Penasaran kan? Iya, Pak. Nasi Padang. Nasi Padang. Kan mana Padangnya ya? Padangnya mana? Lauknya mana? Padang. Kan nasi Padang. Iya, kan ada lauknya. Nasi Padang. Nasi Padang itu ya nasi yang dibikin orang Padang. Ya. Jauhnya di Pak, Padang. Maaf, ini memang saya tahu ini nasi dari Padang, nasi Padang, benar. Tapi kan biasanya ada. Ada ayam. Maaf, ada lauknya ayam dah. Ada rendang gitu ya. Nasi lauknya ayam ada enggak? Lauknya ayam enggak ada. Saya setiap lihat ayam makan nggak pernah pakai lauk, jadi nggak tahu lauknya apa. Benar juga sih, lauk tapi benar juga, Bang. Kita lauknya ayam. Iya. Benar juga, ayam memang kalau makan lauknya apa ya? Benar. Apa? Nasi Padang lauknya ayam. Ya ayam lauknya apa? Lauknya ayam. Iya juga ya. Iya juga sih, Bang. Kan ayam. Nasi Padang. Biasanya kan lauk. Ayam. Nasi Padang kasih ayam. Set. Nah. Terus biar ayam makan. Ini nasi Padang kok keras. Biasanya nasi Padang tuh enak pulen. Nasi Padang keras. Kalau lembek nasi puding, Pak. Iya juga. Terus kalau lembek nasi puding. Pening. Kalau tajam nasi apa? Pedang. Untung saya cepat. Diem dah, Pak. Ini saya mau lanjut kerja nih. Udah, makanan pembuka udah, makanan utama udah. Udah. Makanan penutup. Masih nawarin lagi. Dessert namanya. Dessert. Makanan penutup. Dessert. Makanan penutup. Lagi. Ya ampun, masa dessertnya? Dessert tuh kerupuk. Makanan penutup kerupuk. Biasanya nih ya. Tuh, kasih tahu. Pudding. Coklat. Es krim. Krim bule, krim bule. Kerupuk. Hah? Makanan penutup kenapa kerupuk? Ini makanan bukan? Makanan. Yeah. Nah, kalau saya taruh di sini. Yeah. Makanan sebelumnya tertutup. Iya benar juga. Jadi kerupuk ini adalah makanan penutup makanan lainnya, Pak. Gak kelihatan kan nasinya. Jadi makanan ditutup sama makanan.
kemenangan. Ini namanya makan penutup. Enggak pakai koran sekali koran, koran Bang, koran. Tutup pakai koran. Abang lihat tangkap, saya tutup pakai koran. Ini adalah gejala alam yang terjadi sangat jarang sekali. Ya, di mana posisi nasi tertutup oleh kerupuk. Dia inilah gerhana nasi. Makanan penutupnya tuh buah-buahan. Buah-buahan, buah supaya untuk mencuci mulut. Mau buah? Makanan pencuci mulut. Ini buah tuh ada tuh. Makanan pencuci mulut dulu dah. Pencuci mulut? Iya. Oh, kasih lo. Nih, sabun sama tisunya. Biar mulut bapak bersih. Benar, lo yang salah, Duk. Maksud gua, makanan pencuci mulut kalau di hotel biasanya buah, buah, buah. Kenapa kasih sabun? Aduh, salah lagi. Astagfirullahaladzim, ini orang ada. Nih, astagfirullah. Makanan pencuci mulut tuh buah. Itu buah. Itu buah, Duk. Ya, tapi emang gue monyet. Kupas kelapa sendiri. Kupasnya susah, Bang. Kupasnya susah. Lagian, gak umum ya pencuci mulut makan buah. Emang dia pemain reak bisa buah. Keseruannya masih di sini tetap di Webro Indonesia. Jadi janjian kerja di kota. Katanya. Apa kerja apa? Kerja jadi kasir, Pak. Kasir apa kasur? Itu. Ternyata bukan di kasir. Apa? Di kasur.